بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du Qala musannif rahimahullahu ta'ala Wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin faslun wal khalitani Yuzakiyani Ini satu pasal dan dua yang bercampur. Maksudnya zakat perseroan, zakat campuran. Yuzakiyani keduanya memberikan zakat. Jadi dia punya harta umpama kambing, hewan digabung. Bekerja sama. Masing-masing punya saham ya. Jadi buat satu PT CV perseroan syarikah ya. Dikasir kafi dengan kasir kaf yuzaki zakat asyakhsil wa'idi seperti zakat satu orang. Wal khiltatu qad tufidu syarikaini takhfifan. Dan percampuran itu kadang memberikan faedah kepada dua syarikat itu, memberikan faedah meringankan. Gambarannya gimana? Contohnya bi ayyamlika samanina syatan bisawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun, dengan bahwa keduanya memiliki 80 masing-masing 80 ekor kambing bisawiyati dengan sama bainahuma di antara keduanya fayalzamuhuma syatun, maka wajib keduanya mengeluarkan satu ekor kambing. Coba kalau sendiri ya. Ya. Ini meringankan kalau ya sendiri dia, karena berdua jadinya satu keluarin. Masing-masing dia punya 80 ya, keluarin satu. Coba kalau umpama dia masing-masing, yang satu 80, yang satu 80, enggak digabung, maka masing-masing mengeluarkan satu-satu, kan jadi dua. Ketika dia bergabung, ngeluarinnya cuma satu. Itu namanya takhfifan. Wa qad tufidu taskilan. Yang kedua, kadang memberikan faedah memberatkan. Bi ayyamlika arba'ina syatan misawiyati bainahuma fayalzamuhuma syatun. Dan kadang memfaedahkan, memberatkan. Gambarannya gimana? Contohnya dengan bahwa keduanya memiliki 40 kambing dengan rata sama di antara keduanya, maka wajib ya keduanya satu kambing.
memberatkan. Memiliki keduanya masing-masing 40 ya. 40 di antara keduanya. Maka wajiblah keduanya itu satu kambing. Waqad ya. Waqad tufidu takhfifan. Dan kadang memberikan faedah meringankan ala ahadima atas salah satu keduanya. Wa taskilan dan memberatkan alal akhari atas yang lain. Kaya mereka seperti bahwa keduanya memiliki sitina 60. Li ahadi ima sulusa. Seperti bahwa memiliki keduanya 60 bagi salah satu keduanya sepertiga. Wal akharin sulusaha. Dan bagi yang lainnya 2/3. Yang satu ia punya 40, yang satu 20. Kalau dipisah, yang 40 keluar, yang 20 enggak keluar. Karena digabung, maka ya dua-duanya keluarin. Tentunya sesuai berapa banyak sahamnya. Waqad la tufidu takhfifan wala taskilan. Dan kadang tidak memberikan faedah meringankan dan juga tidak memberikan faedah memberatkan. Kaya mereka seperti bahwa memiliki keduanya mi'atai syatin, 200 ekor kambing. Misawiyati dengan sama bainahuma di antara keduanya. Wa innama yuzakiyani, hanya saja keduanya memberikan zakat ya syatal wahidi, satu kambing. Bisa mensyaraita, ini semua dengan 7 syarat. Iza kana, apabila ada. Wa bi ba'd nusakhi, pada sebagian nasakh, in kanal muzak wahidan, jika ada kandangnya satu. Wa wa bi dhamil mimi, itu dengan dhamma mim mu ma'wa masyati lailan, tempat binatang ternak di waktu malam. Ini kandangnya, tempat tidurnya muzah. Wal masra'u wa'idan, masra', tempat melepaskannya satu. Wal muradu bil masra'i, dan dimaksud dengan masra' al maudhi'ul ladzi, tempat yang tasra'u pergi ilahi kepadanya al-masyiatu, oleh binatang ternak. Wal-mar'a, dan mar'a. War-ra'i, dan yang mar'a tempat gembala. War-ra'i, orang yang gembalain. Wa'idan satu. Masra' ya. Masra' ini tempat pergi binatang ternak kepadanya. Jadi begini, yang pertama kalau di malam hari itu namanya murah, kandang itu tempat tidurnya. Dari tempat situ dilepas ke tempat namanya masrah. Nanti dari tempat masrah untuk makan digiring ke mar'a. Tempat makan, tempat ya makan binatang ternak di apa umpama gitu, di hutan atau di mana. Jadi ibaratnya kalau masra ini ada posnya gitu ya. Wal fahlu wa'idan, dan penjantannya satu. Ini tahadanau ul masyati, artinya jika satu macam binatang ternaknya, umpama domba-domba aja, jawa-jawa aja, umpama kambingnya kambing jawa. Fa in ikhtalafa nauha, maka jika berbeda, maka jika berbeda macamnya, kadonin wa ma'zin, seperti domba dan kambing jawa. Fa yajuzu, maka boleh, ayyakuna likulin minhuma fahlun yatruku masyiatahu, bahwa ada bagi tiap-tiap keduanya kalau begitu
ada ya pejantannya yang atruku memukul, maksudnya yang menggiring masyiatahu akan binatang ternaknya itu. Wal masyrabu, dan tempat minumnya, ailadzi tasrabu min ul masyiatu, yang minum darinya oleh binatang ternak, ka'ainin, seperti mata air, au naharin atau sungai, au ghairi mata lain keduanya, wa'idan satu. Wa qawlu wal halibu wa'idan, dan berkata Nusani, wal halibu yang menyus, yang memerah, wa'idan satu. Huwa ahadul wajah ini, itu adalah salah satu dua pendapat fi hadhil mas'alah, pada ini masalah. Wal ansahu ada mustirat ittihadi fil halibi, dan kaul yang asah tidak disyaratkan satu pada yang memerah. Wa kazal mihlab, begitu pula mihlab bi kasri mim dan kasri mim, enggak disyaratin. Wa huwal ina'ul ladzi yuhlabu fi, yaitu bencana yang di ya yang diperah padanya. Wa maudhi'ul halabi, tempat merah, bimakna la bifatilam dan fatalam, wa'idan satu. Wa kana Nawawi mengikatkan Imam Nawawi iskana lam dan sukun, mensukunkan lam. Wa huwa ismul labanil mahlubi, dia adalah nama susu yang diperah. Wa itlaqu al masdar, ditakan as masdar. Wa qala ba'du, berkata sebagian mereka, wa huwal muradu huna, dialah yang dikehendaki di sini. Wallahu a'lam bishawab.